Atlet berprestasi bintang menyalakan api obor tanda dibukanya Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan tahun 2022. Partai KPI.co.id Bintan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi membuka Pekan Olahraga Porprov KPI yang kelima yang disaksikan oleh Bupati, Wali Kota, Seprovinsi KPI. Hadir juga pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, daerah dan pejabat daerah yang ada di lingkungan Provinsi KPI. Hadir juga anggota DPD Provinsi serta masyarakat Bintan khususnya yang meramaikan di Stadion Megat Alam Perkasa Minggu pada 6 November 2022. Ansar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh enam kepala daerah Kabupaten Kota Sikepi yang telah memberi semangat bagi Kabupaten Bintan untuk menjadi tuan rumah di ajang Provinsi kelima tahun 2022 ini. Begitu pula Gubernur KPI tidak lupa memotivasi kepada seluruh atlet agar dapat menunjukkan kemampuan dengan baik dan tetap menjunjung tinggi sportivitasnya. Untuk Provinsi KPI yang kelima diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut tahun berikutnya. Tepat pada pukul 21.18 WIB, Gubernur Ansar membunyikan sirene dan seiring dinyalakan api obor Provinsi KPI yang kelima disanakan oleh satu atlet cabur biliar Bintan Andri yang berprestasi menyatakan Provinsi telah resmi dibuka. Andi selaku pembawa obor sangat bangga telah memberikan diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas tersebut. Terima kasih telah memberikan kepercayaan bagi kami. Begitu pula untuk menunjukkan prestasi di ajang ini. Kegiatan diisi dengan berbagai macam hiburan mulai dari atraksi drum band, parade defile atlet dari masing-masing kabupaten kota serta menunjukkan kembang api. Demikian laporan dari Agus Ginting Bintan. Terima kasih. Kabupaten Maritim terdepan yang berdaya saing. Mari kita kenalkan juga Mas
Kabupaten Biga yang digambarkan dari di sana digunakan sebagai pengawal dari kontingen Kabupaten Biga. Ya, dengan boyong atlet perhelatan Pakraf kali ini 313 atlet dan ofisial 84, sementara untuk cabang olahraga yang diikuti sebanyak 28 cabang olahraga. Bunda Tanah Melayu dengan moto bertingkat Allah, berpintu ilahi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Biga. Di hadapan kita bersama, ini adalah kontingen dari Kabupaten Karimun. Kehidupan etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun masih sangat melekat di masyarakat. Etnis Tionghoa cukup mengambil andil besar dalam perdagangan di sana. Rata pedagang di daerah Cina Tahun Merah adalah Kabupaten Karimun Bapak Dr. Haji Anung Rodi MSC dan Wakil Bupati Bapak Haji Anwar Hasim MSC. Dengan kekuatan atlet sebanyak 364 atlet, ofisial 114 orang dan mengikuti 31 cabang olahraga. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia. Luar biasa sekali untuk semangat dari kontingen Kabupaten Karimun yang melintas di hadapan kita bersama. Semangat yang luar biasa diusung dan atlet dari Kabupaten Karimun pasti mudah-mudahan bisa menjadi juara di Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ke-5 tahun 2022. Saat ini masih melintas di tribun utama Stadion Megat Al Perkasa, Desa Busung, Kecamatan Srikol Lobang, Kabupaten Bintan. Betul sekali, sudah beberapa kabupaten kota yang melintas di tribun utama. Kita masih nantikan untuk kabupaten kota yang lain yang akan melintas di hadapan kita bersama Bapak Ibu dalam Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ke-5 tahun 2020. Kita melihat dan dengan jumlah atlet sebanyak 488 atlet, ofisial 137 orang mengikuti 35 cabang olahraga. Kembali kita sambut dengan semangat yang luar biasa kontingen Kota Padang. Selamat malam Kota Padang, kami juga yang menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube Pemerintah Kabupaten Bintan dan juga melalui siaran langsung Bintan Radio 96,5 FM dan tentu saja melalui RRI Tanjung Pinang di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih bersemangat yang melintas di hadapan kita bersama di tribun utama dari kontingen Kota Batam. Hidup Pak Rode. Hidup Pak Rode. Hidup Pak Rode. Hidup Pak Rode. Kontingen Kota Batam berisikan sebanyak 488 atlet adalah yang terbagi dalam 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Baik, kalau begitu kita lagi sekali Kota Tanjung Pinang kali ini turut berjalan bersama ada Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Wajah Rama SMA, kemudian juga Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Iya, dengan Kota jujur bertutur, hijab bertindak. Sidik Pinang susun bersanding, dalam tebak di bawah nadare. Tanjung Pinang siap bertanding, semoga berjaya, semoga juara. Dengan jumlah atlet sebanyak 452 orang, jumlah ofisial sebanyak 164 orang, dengan jumlah palingnya sebanyak 25 orang. Kota Tanjung Pinang akan mengikuti sebanyak 33 cabang olahraga. Bu Wali. Terima kasih sekali untuk semangat kontingen dari Kota Tanjung Pinang yang langsung dipimpin oleh Wali Kota Tanjung Pinang Ibu Hajah Rahma SIP membersamai kontingen asal Kota Tanjung Pinang. Luar biasa, tetangga terdekat dari Kabupaten Bintan hadir dengan kekuatan penuh Kota Tanjung Pinang. Semangat yang luar biasa, semangat untuk menjadi juara umum Provinsi Kepulauan Riau. Kalau semalam Pak Sekda Kota Tanjung Pinang menyampaikan bahwasannya kalau di tahun 2018 Tanjung Pinang sebagai runner up di tahun 2022 Tanjung Pinang siap menjadi juara umum. Luar biasa sekali semangat dari kontingen tetangga.
Raja, ya, tetangga tuan rumah. Thank you.
api obor Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau kelima tahun 2022. Carakan kemurahan ya. Benar bukan? Tampak Andre Albert memberikan penghormatan kepada Gubernur Kepulauan Riau dan Bapak Ibu. Sesaat lagi kita akan hitung mundur untuk prosesi dimulainya Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau kelima tahun 2022 bersamaan dengan penekanan tombol sirene sebagai tanda dibukanya Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau kelima oleh Gubernur Kepulauan Riau. Kita bersiap untuk menyaksikan agar kita hitung mundur secara bersamaan nanti untuk nyalakan api obor dan juga penekanan sirine oleh Gubernur Kepulauan Riau. Kita hitung bersama. Bersiap kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk melakukan penekanan tombol. Komitmen pembinaan secara khusus tadi, Pak. Ya, nanti hasil prop Kepri 5 Kepri ini kita lihat nanti cabur-cabur yang bisa kita jadikan andalan untuk mengikuti proses lebih lanjut, baik itu Korwin, Prapon maupun sementara untuk Kopda ini sesuai dengan semua, dengan masukan dari Koni Pusat. Ya, sebaiknya kita coba nanti mengupayakan satu kabupaten kota bisa menghasilkan satu saja atlet andalan emas, itu kita sudah dapat 7. Maka coba nanti pola itu kita gunakan. Mbak, kejadian kalau nanti Pak, efektif kalau efektivitasnya nanti yang medali-medali itu sumbernya perorangan yang kita genjot supaya selain biayanya tidak terlalu besar juga efektif, tapi tidak merupakan nanti yang dalam bentuk-bentuk klub ya, seperti bola atau voli atau yang lain. Nanti kita bahas sama Koni. Mana ada Pak atlet yang kita banggakan yang ikut Porprov ini mungkin? Tanya Koni aja. Teknis Koni yang tahu. Ini apa Pak? Kalau di Bintan itu kan sekarang ini yang ini itu biliar. Bisa dalam satu unggulan. Biliar ya? Ya. Terus kalau secara seluruhannya itu dari layar. Memang di Puan Papua itu layar menjadi andalan. Untuk Porprov ini tentu dari 35 cabang olahraga kita akan menyeleksi siapa yang akan layak mengikuti Pekan Olahraga Wilayah se-10 provinsi untuk menuju ke PON di Aceh dan Sumatera Utara. Nah tentu ajang ini bukan ajang antar kabupaten kota, sebenarnya kita ingin menghimpun dari atlet-atlet seluruh Kepri untuk bertanding ini, dan nanti kami KONI akan menyeleksi untuk ikuti Porpil dan ikuti Prapon 2023-2024. Atletnya sesudah terkumpul maka kami akan memberangkatkan untuk persiapan PON di 2024. Dari baru membahas soal sumber nih Pak, menanyakan berapa sih anggaran kita yang kita bantu pelaksanaan Porprov ini, ukuran anggarannya? 4,5 miliar. Itu yang dikeluarkan provinsi Pak? Dari provinsi Pak. Kabupaten sendiri kan tadi saya tanya Bupati, mereka menganggarkan sampai 8 miliar ya, karena memang kegiatan ini dan tuan rumah kegiatan seperti ini banyak pasti ada biaya-biaya revitalisasi venue-venue olahraga juga sebagian tentu ditangani oleh kita Kabupaten Bintan, sekaligus kontingennya juga tidak sedikit. Berarti 12 kalau tuan rumahnya sedikit. 12,5 miliar ya Pak ya untuk kegiatan ini ya Pak? Ya, 12,5 miliar. Itu cukup atau kurang itu Pak? Ya tanya Koni. Masa nanya kita maksimal Koni sendiri gimana cukup Pak? Jadi kalau sebenarnya kita dengan 35 cabang olahraga, tentu ini kan kita juga ya sebaik mungkin dengan anggaran segitu kita melaksanakan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan 2023 untuk persiapan Porwil dan Prapon dari provinsi akan lebih memperhatikan di atlet-atlet. Apalagi nanti kita kan ke depan udah setelah melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi itu atau jenjang lainnya itu, tentu atlet-atlet itu udah menjadi tanggung jawab daripada KONI dan nanti dari provinsi. Pak, Prof. Kepri ini bisa berjalan dengan aman, dengan lancar,
dan juga dapat memberikan multi efek ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Bintan dan lahir atlet-atlet berprestasi. Pak, dengan Bintan sudah meraih medali emas di sini, bagaimana? Bangga atau bangga dari kita semua? Ya bangga, tapi kan kita masih harus mendulang emas banyak-banyak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti kita bahas sama polisi. Koreografer Halim dan Bonsoyani, komposer Oka Winardi, tata rias dan busana Yulina Sakmita dan kami Ramadhani, artistic property